Halo guys, hari ini kita mau masak crispy beef sales, yaitu daging sapi ya. Ini aku buatnya 3 porsi. Nanti aku beri untuk yang satu porsinya resepnya. Pertama kita panaskan dulu teflonnya. Sampai panas. Lalu panaskan margarin ya. Ini aku margarinnya pakai 3 porsi. Karena ada pesanan 3 porsi. Bisa dikira-kira kalian kalau mau masak. Nah, selanjutnya kita mau masuk bawang bombay. Ini kurang 3 porsi ya guys. Kita tumis sampai setengah layu gitu. Sambil diaduk-aduk biar merata. Ini apinya kita pakai api sedang ya. Setelah setengah layu, kita masukkan cincangan bawang putih. Kalau 3 porsi ini aku pakai 1 bawang putih dicincang ya guys. Kalau udah layu semuanya, udah bau harum, kita lalu masukkan daging. Untuk porsinya, satu porsi dagingnya itu beratnya 50. Jadi ini kalau 3 porsi ada sekitar 150 ya, kurang lebihnya. Ditumis sampai dagingnya itu warnanya kecoklatan. Udah enggak merah-merah gitu ya. Sambil diaduk, kecilkan api, kita masukkan air kira-kira 3 sendok kalau satu porsi ya, berarti sekitar 9 sendok makan kalau 3 porsi. Lalu kita masukkan gula, ini gula takarannya setengah sendok teh satu porsinya, dan lada secukupnya. Kita masukkan saus sori, ini sekitar 1 sendok kalau satu porsi, 1 sendok 1 sendok teh ya. Lalu kecap asin, ini satu porsinya 3 tetes. Diaduk sampai merata, sampai warna yang merah-merah itu udah nggak ada ya, udah merata pokoknya sausnya. Jangan lupa sambil dicoba dulu sebelum disajikan ya. Kayaknya bentar lagi udah mulai matang ini. Temanku sambil nyiapin nasinya. Udah kita matikan, udah sekitar matang ya. Jangan lupa dicicipi dulu. Nah, ini porsinya segini ya. Ada wortel, ada buncis, selada, dan nasinya. Kalau udah selesai, nanti
atasnya dikasih wijen. Biasanya begini ya, suka selera pokoknya. Ya udah jadi, siap deh. Kalau kalian ingin pedas, bisa ditambahkan bumbu cabai ya. Ketika waktu masak udah selesai semuanya, waktu terakhir kasih bumbu cabai. Udah jadi rice ball-nya. Terima kasih ya udah menyaksikan.